Indonesia ada layang-layang unik nih. Dibilang unik karena layangannya terbuat dari daun. Wih, lucu ya. Tapi keluarga Indonesia tahu gak sih kalau ternyata itu gak sekedar layangan biasa. Di Dusun Gondang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat sudah menjadi kebiasaan warga untuk main layang-layang daun sambil mancing. Namanya Malayang. Ayo, penasaran kan seperti apa Malayang itu? Untuk bisa diterbangkan ke udara, daun yang digunakan ternyata khusus loh. Namanya daun kalopa. Bentuknya seperti ini nih. Daun berwarna coklat ini ringan banget dan nggak cepet robek. Tapi untuk mendapatkannya nggak gampang loh. Warga harus manjat pohon yang tinggi. Daunnya udah dapat nih. Sekarang saatnya kita bikin layang-layangnya ya. Alat-alat yang dibutuhkan antara lain tali senar, gunting, dan bambu panjang. Kalau cara membuatnya, gak sulit kok. Mirip layang-layang pada umumnya. Nah, begini nih rupa si layang-layang daun kalau sudah dirakit. Kalau mau malayang, jangan lupa bawa umpan seperti udang dan ikan kecil. Untuk melakukan malayang, warga biasanya akan masuk ke tengah laut dan melempar umpan yang sudah disiapkan. Nah, saat di dalam air, umpan akan seolah-olah bergerak karena ditarik layang-layang. Setelah menunggu lama, akhirnya, yeay, ada juga ikan yang termakan umpan. Wah, gede juga ya ikannya. Ikan yang berhasil dipancing kali ini adalah ikan sori, ikan dengan moncong yang panjang. Wah, dapat lagi. Biarpun perempuan, ibu ini jago juga ya ternyata. Iya, gak hanya sekedar hobi, malayang juga bisa dijadikan sebagai mata pencaharian. Karena bila dijual, harga ikan sori berkisar 7 hingga 20 ribu rupiah per ekornya. Kalau rame-ramenya lebih enak sih rame sebenarnya, tapi tergantung dari ikannya juga. Kalau ikannya sedikit ya enggak mungkin kita suka kalau rame. Keluarga Indonesia selain melihat keunikan dari malayang, di sini juga ada tujuan wisata lainnya, yaitu namanya Gondang Mangrove Park, sebuah kawasan hutan bakau yang indah banget. Kondisinya yang belum terjamah manusia menjadikannya sebagai tempat yang pas dan nyaman untuk melepas penat. Jangan lupa ya, minggu depan Indonesia Punya Cerita akan hadir dengan berbagai cerita unik dan menarik lainnya. Indonesia Punya Cerita, uniknya tuh di sini.